Halo sahabat, saudaraku semua, sahabat YouTube dan para subscriber. Ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi di segala bidang ya, berbagi pengalaman apapun. Seperti di channel saya kan banyak video-video yang lain tentang apa aja juga ada ya. Ini request dari subscriber cara untuk modifikasi blender las potong seperti ini agar bisa mempergunakan kompresor tanpa oksigen ya. Awalnya seperti ini. Kalau aslinya ini pakai kompresor nggak mungkin bisa ya. Kita harus sedikit modifikasi ini ya. Kita lepas ininya. Lalu kita copot ini yang tembaganya. Di sini kan ada drat. Ini cari yang cocok. Misalkan ini sudah saya temukan yang ini ya. Saya masukkan di sini kan ini sudah pas. Kemudian kita siapkan pipa. Panjangnya kurang lebih berapa ya? Tiga setengah senti. Jadi panjangnya ini diukur ini ya, teman-teman semua ya, diukur panjangnya ini. Nah, sudah saya temukan untuk dragnya yang cocok ya, dengan yang ini. Biar tujuannya nanti bisa dilepas lagi. Kalau udah punya oksigen, ininya bisa dipakai lagi. Untuk sementara, mempergunakan kompresor harus pakai ini. Ini cara membuatnya ya. Ini dimasukkan sini. Kemudian kita las. Oke, bentar ya. Proses saya las dulu. Oke kawan, ini usahakan untuk ininya senter tengah ya. Ini kan miring, ini harus senter tengah. Nah, senter tengah seperti ini tinggal kita las full. Kalau sudah senter tengah ya. Oke kawan, inilah. Jika dirasa kurang las-lasannya ya dilas lagi ya, dilas dua kali agar rapat ya, enggak ada kebocoran. Inilah hasilnya. Jika dirasa masih ada kebocoran ya kita las lagi ya, seperti ini kan ada
bocoran ini biar rapat. Nah, tujuannya kan biar masuk di sini bisa dibongkar dan dilepas lagi itu. Oke, inilah setelah kita bur tadi jadinya seperti ini. Kita tata di sini ya. Lalu kita las lagi. Dipaskan untuk lubang yang tengah ini. Dipaskan sama ini. Tinggal kita proses dilas lagi ya. Dan ini untuk sambungan yang kedua. Ini punya itu loh. Untuk tukang las AC atau solder AC. Diaplikasikan ke sini. Nah. Kurang lebihnya jadinya seperti ini, teman-teman. Sahabatku semua, mari kita coba. Bagaimana? Oke, kita coba awalnya seperti ini ya. Kita lepas yang ini aja. Kita ganti yang buatan yang baru ini. Kita pasangkan di sini. Kemudian yang ini. Kita cari jarak dan juga harus ada lubang ini ya. Jangan sampai dibuntu, harus ada lubangnya. Harus ada kencangnya dulu lah, biar gini dulu.
hasil apinya itu tadi ya. Tuh. Bentar, bentar. Ini kawan hasil akhirnya apinya sangat tajam ya. Mantap. Untuk videonya uji coba ada di video yang lain ya. Kita akan tonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.